Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Prawata. Hari ini kita coba latihan apa itu off-saddle dan fungsinya. Saksikan ya teman-teman. Teknik pertama ya, off-saddle-nya megang shifter tapi posisi badannya seperti biasa. Yang kedua, off-saddle, pegang shifter tapi badannya condong ke depan. Gerakan off-saddle yang ketiga, pegang stang bagian bawah, badannya biasa. Gerakan keempat, teknik off-saddle, pegang stang bawah tapi badannya condong ke depan. Gerakan kedua, badannya condong, badannya agak luwes ya, agak relax. Lebih condong lagi dong, lebih condong lagi. Ya, ada. Sekarang pegang stang bagian bawah, badannya lebih luwes lagi. Gerakan keempat, pegang stang bawah, badannya condong, lebih luwes. Dah. Teman-teman, kalau mau belajar off-saddle itu dari hal yang lebih mudah dulu ya teman-teman. Salah satunya pakai gear yang ringan. Condong, lebih luwes lagi dong. Yuk tambah dikit. Tambah dikit dong. Nah, dah.
berdiri, Rin. Nggak usah ditambah. Latihan hari ini cukup ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.